Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wa anis sunaya illa an tu'lama rawal khamsah illa Ibn Majah wa Shahih wa Tirmidzi. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tentang apa? Al-muhaqalah. Al-muhaqalah itu menjual dengan tebusan. Ya. Tebusan, tebasan. Iya, maksudnya kemarin itu namanya ijon. Ya, saun wal muzabanah, ini tebasan bukan tebusan. Tebas. Di Jawa itu namanya tebas. Wal muzabana, dan menjual anggur kering dengan anggur yang basah. Ya, maksudnya tidak sepadan gitu. Anggur yang kering kan berarti sudah lama ya, kadar airnya sudah berkurang ya, berbeda dengan anggur yang masih basah yang masih segar gitu. Ya, intinya teh maksudnya tidak boleh menukar atau jual beli antara barang yang tidak sepadan maksudnya itu. Wa anis al muzabanah itu teh namanya al muzabanah. Wal mukhabarah, ya mukhabarah ini ijon itu ya apa namanya, ditaksir, tapi di situ ada potensi salah satu pihak itu dirugikan. Kenapa potensi salah satu pihak dirugikan? Ya pemilik, misalkan pemilik pohonnya atau pemilik kebun kan. Oh, bisa jadi itu sebenarnya kalau dipanen, ditimbang harganya melebihi dari taksiran pembeli. Atau sebaliknya, misalkan pembelinya kayak belum tahu, ini ya kayak pemain baru istilahnya. Wah, sekio, wah, karena melihat kebun, wah segitu, berani ya. Gak taunya setelah dipanen turun, kurang dari yang ditaksir. Nah, di situ berarti kan ada potensi yang dirugikan salah satunya karena ketidakjelasan. Wa anis sunaya, dan ini tuh maknanya apa namanya, tanah yang basah, maksudnya kaitannya dengan apa namanya, tanah yang akan dimanfaatkan untuk berkebun ya, atau bercocok tanam. Nah itu tuh. Nah, ini kan kaitannya sewa menyewa yang tentu ini harus ada kejelasan ya, harus ada kejelasan. Illa antu lama ya, kecuali kalau antu lama itu dipahami ya. Al-muhaqalah itu bai'u ta'am fi sumbulihi. Jadi menjual makanan di sumbuli, masih di tangkainya gitu ya. Wal muzabanah itu maknanya bai'ul 'inabi waz-zubayb kailan ya, kering ya. Walau khabar wa al-mu'amala 'ala al-ardi bi ba'di ma yakhruju minha min az-zar'. Ya tadi masalah al-muhaqalah, al-muzabanah, al-mukhabarah dan as-sunaya. Ini dijelaskan lagi di hadis berikutnya, riwayat bismillahirrahmanirrahim wa an Anas, ini maksudnya Anas bin Malik ya. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil muhaqalah wal mukhadarah wal mulamasah wal munabazah wal muzabanah, rawahul Bukhari. Al-muhaqalah tadi sudah dijelaskan ya, tebasan ya, nebas. Jadi menebas buah atau ya sayur-mayur ya yang masih ada di tangkai pohon gitu. Ijon, bahasa orang teh ijon. Ya kan kalau fair ya, kalau mau fairnya ya dipanen dulu gitu baru ditimbang. Perkara ongkos
tenaga kerja yang manen, ya itu nanti siapa yang nanggung gitu istilahnya. Kan ada kejelasan ya Pak ya. Karena kalau masih nempel di tangkai pohon kan bisa jadi dalam satu kebun itu ada potensi pohonnya, buah-buahannya itu ternyata bosok semua, ya kan rugi yang apa namanya yang membeli. Kemudian wal mukhadara, mukhadara itu bai'us samar wal hub qabla badwi qabla apa badwi shalahu. Jadi menjual apa namanya itu ya adul ijon-ijon ya. Ini maknanya ijon-ijon di sini. Menjual biji yang belum muncul ininya apa? Ya tunas. Ya kecuali memang kayak misalkan kan benih ya. Itu memang khusus dijual belikan untuk bercocok tanam. Artinya ya harganya harga benih gitu. Misalkan kita juga lihat ada orang yang jual tanaman apa pohon mangga, tanaman pohon durai, apa namanya itu namanya? Benihnya atau tunasnya gitu. Ya harganya harga itu, bukan harga yang wah ini pohon durian nanti kalau ditanam bisa menghasilkan sekian-sekian, wah. Bukan itu, bukan. Jadi bukan berarti tidak boleh menjual apa namanya? Bakalan pohon, bakalan tunas-tunas pohon kan kayak di mana pun di Majalengka banyak ya apa namanya benih-benih ya bibit ya bibit-bibit pohon mangga, durian. Bukan berarti tidak boleh menjual itu, tapi menjual itu tuh dengan harganya harga yang itu, bukan ya bukan harga pohon yang sudah berbuah gitu. Jadi istilah mukhadha tadi wal mulamasah. Mulamasah itu ya adul apa jual apa namanya awang-awang ya dengan awang-awang dengan taksiran. Wal munabazah dan menjual dengan bilang apa ya lemparan, maksudnya dengan undian. Wal muzabana tadi sudah dijelaskan. Al muzabana itu anggur yang kering ya tadi itu. Tadi ini ada istilah wal munabazah. Ini di sini seharusnya balangan jual beli dengan lemparan, maksudnya dengan undian tadi ya, jual beli dengan undian. Rawal Bukhari. Nya ini teteh maksudnya teh siga lotrenya puntennya. Nah. Tekenging. Kapung kereta ayah nunawan itu permen cecek gitu. Ingat kayaknya gini. Masih ingat kalau dia. Kertas dilipat dikasih permen cicek seberapa. Tilu gitu. Ditempelin terus di situ ada banyak ayah jam dinding, Indomie. Wah macam-macam. Nah itu lotre. Itu masuk kategori munabazah, masuk kategori munabazah. Artinya apa namanya undian, lemparan. Lemparan itu undian. Iya. Karena di situ ada potensi ya potensi kan pembeli kan pengennya oh saya kalau beli ini bisa dapat jam dinding misalkan atau yang penjualnya berharap apa namanya pilihannya habis semua tapi hadiahnya utuh kene gitu. Wah, itu kan ya, apa namanya ya tidak sepadan. Artinya ada yang tidak fair lah istilahnya itu. Ya, ada di situ ada itu namanya al-munabah.